Sebagian kita sudah merasa baik. Sholat dia kerjakan. Puasa dia laksanakan. Haji, ya dia berangkat haji. Dia berangkat umroh karena dia mampu. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan enggak beragama itu orang yang enggak pegang amanah. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengingatkan awal hal pertama yang hilang dari umatku al-amanah. Wa akhiruhu salah. Terakhir yang hilang salat. Berarti orang itu masih sholat, orang itu masih puasa, orang itu berangkat haji, berangkat umroh, tapi udah enggak amanah. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kata Allah, kami menawarkan amanah ini kepada langit yang tujuh lapis, kepada bumi, kepada gunung-gunung yang kokoh menjulang tinggi. Semuanya menolak amanah tersebut. Semuanya enggan, takut enggak bisa melaksanakan amanah tersebut. Tahu siapa yang pegang amanah itu? Fahamalahal insan. Ana dan antum. Manusia. Mengemban amanah itu. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Kita, iya. Kita sangat zalim. Kita sangat bodoh. Kecuali kalau engkau ingin berubah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.